Puan Sherry makan apa tu? Hari ni saya makan nasi lemak. Hari ni saya makan nasi lemak, lauk sambal sotong dengan timun kondimen macam biasa tu lah. Bercakap pasal nasi lemak, mesti semua tertanya, cancer patient boleh makan nasi lemak tak? Jawapan dia, boleh. Tak salah, nasi lemak tu tak salah sebenarnya kan. Jadi orang kata nak makan apa saja, makan je lah. Okay, so hari ni saya nak buat, nak bukan review tapi kita nak bercerita sikit berkenaan dengan khasiat nasi lemak ni. Okay, dia bukan khas untuk sakit kanser, tapi saya boleh bagi tahu apa yang kita boleh buat dalam masakan kita untuk orang kata bila kita nak ambil nasi lemak. Ini biasa, ini nasi lemak yang saya beli dekat kawasan taman perumahan saya lah. Okay, kalau kita seorang yang kurus, yang kata memang tengah aim nak naikkan berat badan, boleh je nak makan nasi lemak macam ni. Tapi apa yang saya boleh komen di sini, ini bukan prinsip suku-suku separuh. Okay, ini namanya dah orang kata satu pinggan penuh nasi dah ni. Okay, satu pinggan penuh nasi. So kalau orang kurus tu tak apalah, dia nak makan nasi lebih sebab kita nak tambahkan berat dia. Tapi kalau kita yang concern berkenaan dengan berat badan ataupun kita ada masalah kanser, maksud saya masalah kanser ni maksudnya berat badan masih lagi okey, tak ada masalah nak makan, cuba, maknanya kalau kita beli nasi lemak macam saya ni, boleh kongsi dengan anak, boleh kongsi dengan husband. Okay, ni untuk portion dua orang makan ni sebenarnya. Jadi sepatutnya nasi dia kena macam ni je. Okay, banyak ni saja. Right, lepas tu daripada segi telur, sebab memandangkan ini breakfast, sepatutnya telur ni, okay, telur ni actually sebiji. Okay, baru kita kata cukup portion untuk protein tu sendiri. Okay, tapi sebabkan dekat sini saya ambil sambal sotong plus dengan telur setengah biji, so ini dah consider sebagai satu exchange protein ataupun suku daripada pinggan kita. Okay, untuk orang kata keperluan protein itu dah mencukupi untuk breakfast yang biasa. Okay, breakfast untuk orang kanser pun macam tu. Ketika anda tengah menerima rawatan, mengalami orang kata impact ataupun ada kesan-kesan sampingan rawatan, contoh muntah ke, lawyer tak ada selera makan, okay, nasi lemak ni adalah salah satu cara kita sarankan kepada pesakit untuk makan, sebab dia ada kandungan kalori yang tinggi hasil daripada orang kata kandungan santan dalam lemak, nasi lemak tu. Okay, dan juga bila kita ambil sambal sotong, telur ni, sambal tu kan ada kan, biasanya kita tumis kan, jadi minyak tu sebenarnya menjadikan sebagai additional energy. So orang yang ada masalah selera makan, dia makan sikit saja pun, contoh dia ambil suku ni, suku macam dia makan satu ni semua. Okay, berbaloi lah daripada segi tenaga. Okay, tapi kalau kata kita memang ada masalah berat badan, masa dengan kanser pun kata tiba selera makan naik, sekali lagi saya tegaskan, pastikan makan suku-suku separuh. Maknanya nasi mesti suku je daripada pinggan. Okay, telur, kalau kita ambil telur setengah biji, ada kan orang kata untuk cukupkan protein, ambil lagi macam sambal kerang ke ataupun sambal sotong ke. Okay, macam tu. Kalau telur tu dah sebiji, should be okay dah. Okay, untuk orang yang tak ada selera makan, boleh je tambah lagi orang kata setengah biji lagi telur, ataupun nak tambah sotong ni lebih sikit, should be okay. Okay, cuma kekurangan dalam kata perhidangan nasi lemak kali ni adalah kondimen dia. Kondimen dia bukan kata tak sedap, tidak, tapi sayur banyak macam ni tak cukup kak, tak cukup tuan. Okay, so this one sebenarnya sayur, kalau kata kita buat sendiri dekat rumah, sayur, timun tu masukkan banyak lebih-lebih. Kadang-kadang sekarang ni pun ada orang tengah buat apa ni, buat nasi lemak, dia ada buat orang kata dengan tambahan sayur-sayuran, contoh dia nak makan sayur kangkung ke apa ke, tak ada masalah. So sayur tu sebenarnya dia sepatutnya mengisi separuh daripada pinggan yang kita makan. Right? Jadi kalau kita masak sendiri kat rumah, sayur tu kita boleh beli, timun tu kita boleh beli sebiji sendiri kan. Jadi maybe kalau you nak makan orang kata setengah biji timun tu pun tak ada masalah. So apa kebaikan sayur ni? Sebab sayur ni dia ada fiber, okay, dia senang mengenyangkan kita. Jadi bila kita dah makan suku, so kita takut kita tak kenyang, kita makan sayur ni dulu. Okay, sayur tak tahu. Okay, sayur,
Kalau sayur ni, bila kita makan dia dah habis dulu, kita mudah kenyang. Jadi kita tak adalah nak intent makan benda-benda lain. Satu lagi cara nak tambahkan protein kacang ni. Kalau kita buat sini kat rumah, kacang tu kita ada pilihan untuk kita tambah berapa banyak nak. Okay? Cuma kalau untuk orang yang berat badan berlebihan, kacang ni sebab dia goreng, jadi dia ada kandungan lemak dia sendiri, dan kacang tu sendiri tinggi lemak. Jadi kadang-kadang kita tengah concern sebab untuk berat badan kita, ambil sesudu pun dah mencukupi. Okay, right? Itu cara kita nak makan nasi lemak. Okay, macam mana kita nak modify nasi lemak kita kalau kata kita concern sangat takut naik berat badan? Santan yang digunakan dalam nasi lemak, kita boleh gantikan dengan susu cair ataupun susu full cream yang fresh tu. Okay? Sebab apa beza santan dengan susu full cream tu? Sebab santan santan ni mengandungi saturated fatty acid. Macam full cream, kandungan SFA tu kurang. Susu tu sendiri, kita boleh pilih jenis yang instead of full cream, kita boleh pilih yang jenis low fat ataupun skim. Jadi kandungan lemak dia lebih kurang. Lemak tu masih ada rasa tapi kurang kandungan lemak lah, especially saturated fatty acid. Saturated fatty acid ni, dia kita tak galakkan ambil kepada pesakit-pesakit yang ada tinggi kolesterol, lemak badan berlebihan, sebab dia boleh menyebabkan kandungan lemak dalam badan kita tu meningkat. Nak makan telur ni, okay. The best is telur rebus lah. Tapi kalau untuk orang yang sakit kanser, yang ada masalah orang kata nak makan, dia tak boleh nak makan yang banyak, instead of telur rebus, dia boleh nak tambahkan kalori kan dalam satu-satu jenis orang kata makanan tu, kita goreng pun tak apa. Okay? Kalau kacang ni tadi kan saya kata dia sendiri ada banyak lemak. Okay, untuk orang yang mengalami berat badan berlebihan, caranya kita boleh masak kacang ni tanpa kita goreng. Iaitu kita, kalau saya orang panggil sangai, saya tak pasti you all tahu. Sangai ni maksudnya kita goreng tanpa minyak. So kita boleh gunakan. Itu cara-cara kita nak modify makanan supaya kandungan lemak dalam makanan kita kurang. Okay? Sotong pun macam tu jugalah. Okay, kalau kata orang kanser yang memang makan tak banyak, berat badan terus turun mendadak, tapi orang kata tak boleh, makan pun memang tak boleh nak makan dengan bagus. Okay? Sotong ni pun sendiri sebelum kita orang kata masuk dalam sambal, maybe kita boleh goreng dulu sikit. Okay, goreng dulu sikit dan baru kita masuk dalam sambal. Okay, dan pilihan lauk untuk orang kata nasi lemak bagi pesakit kanser ni, dia tak terhad kepada sotong. You all nak makan apa? Kerang is the best untuk orang kata orang sakit kanser yang ada masalah rendah darah. Maksudnya yang dia punya HB low. Okay, jadi nak tambah darah, makan kerang. Ambil seminggu sekali pun dah cukup. Ataupun boleh juga ambil sambal udang. Udang yang kecil-kecil tu, tahu kan? Udang putih yang kecil tu, yang biasa orang buat sambal. Kadang-kadang orang masuk dalam sayur. Okay? Yang itu is bagus untuk tinggikan, kata HB lah. Kadang-kadang udang tu pun sendiri kita galakkan masukkan dalam sayur sebagai rencah, supaya nak tambahkan, kata zat besi tu. Selain daripada tu, boleh juga makan macam paru, internal organ, okay, untuk tambahkan zat besi. Dan boleh juga ambil rendang daging, daging merah ke daging, daging merah tu macam kambing ke lembu ke, untuk makan dalam kata makanan tu. Cukup dalam kata suku tu pun dah cukup. Okay, kalau risau pasal kandungan kolesterol ataupun ambil lemak terlalu banyak, just kekerapan tu kena jaga. Kalau mana-mana tuan-tuan atau perempuan yang pernah tengok video saya sebelum, saya selalu tekankan supaya ambil makanan secara variety. Variety, variasikan. Jangan asyik-asyik hari-hari makan nasi lemak. Enjoy your food. Saya rasa itu saja kot komen saya hari ni. Kalau ada nak komen apa-apa, nak tanya apa-apa, feel free to tulis dalam ruangan komen di bawah video ini. Kalau saya nampak, saya akan cuba jawab sebaik mungkin, secepat yang mungkin. Okay? Itu sahaja untuk kali ni. Maybe nanti kita akan jumpa di video lain berkenaan dengan makanan lain. So orang kanser ya, jangan lupa, jangan takut nak makan makanan-makanan macam ni. Enjoy your food. Feel free to enjoy your food. Jangan stress. Okay, bye.